Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, tidak kurang sehat. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2020. Juga saya Pak Andu Dokteran Smartio melalui channel YouTube Dokteran Smartio 2 mengabarkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa di sore hari ini kita mampir kembali di BBM Warung Bangkit yang ada di Kempek penghasil koko. Nah, di Warung Bangkit ini Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa ini termasuk warung kecil tapi ini sangat laris, dan tamanan yang buat ini semi permanen dan pelanggannya sudah tinggal di tempat ini sering penuh karena memang banyak sekali dan pembeli yang menyukai dengan masakan karena di sini bumbunya sudah terkenal enak, namanya bumbu rempah, dan harganya saya kira juga sangat terjangkau. Ini mulai dari bebek goreng 20 ribu, ayam kampung 20 ribu, pecel lele 8 ribu, ayam penyet 11 ribu, ayam geprek 11 ribu, nila 13 ribu, nasi putih 4 ribu, tahu petis 1 ribu, ati ampela 6 ribu, pala bebek 6 ribu. Minumannya ini tersedia es teh jeruk teh panas, jeruk panas, es milo, es kopi, kopi panas, dan sebagainya dengan harga yang sangat terjangkau. Ini biasanya yang pembeli ini milih di apa ya, ini ada bebek, ada kepala, ada tahu tempe, kemudian ada apa, ayam biasa, ayam negeri dan sebagainya. Dan penggorengannya dilakukan di bagian belakang sehingga yang kepingin melihat kegiatan goreng-goreng itu akan langsung bisa menyaksikan. Tempatnya tidak terlalu luas tapi tampak bersih dan rapi serta pelayanannya ramai. Ini warung Bangkit Bapak Ibu sekalian. Tempatnya cukup juga cukup banyak. Di samping itu ada makanan kecil, nasinya ambil sendiri. Ini yang beda dibandingkan dengan tempat yang lain. Monggo, lur yang tertarik, ini mulai buka 4:30 sampai nanti malam sekitar jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.